curang Pak, dia curang. Udah kita. Si Andre jahat banget lah, apa-apaan orang dihapus-hapusin. Itu pantun. Jangan ada yang ganti channel ya. Hah? Karena acara dahsyat emang paling keren. Lu ngerti gak sih pantun apa? Pantun apa tebakan lu ngerti gak? Pak, tempat apa yang gak ada orangnya? Buran. Salah. Next match. Salah. Apa? Tempat nasi. Iya juga sih. Lu pernah lihat tempat nasi ada orang? Gak ada. Ya itu, sesimpel itu. Aku bilang nih, tempat-tempat apa yang penyakitan? Tempat yang penyakitan. Tempat kutil. Salah. Oke, kita lanjut. Oh. Ini dia. Oke, menurut ini di game talent ini akan ada suara yang dimainkan oleh keyboard. Kalian harus rebak apa judul lagunya dan siapa penyanyinya. Wow. Kita bagi tim dulu ya, gambreng. Om Pimpa Layong Gambreng. Raffi Virgon Claudia. Raffi Virgon Claudia. Lagi Ayu Dewi. Om Pimpa Layong Gambreng. Ayu Dewi Atap Andres. Kuning. Super. Yang pink, cewek-cewek cantik-cantik ini. Semangat ya. Semangat. Kita mulai lagu soal yang pertama. Jadi ini memang nadanya agak sedikit diturun naik, turun naikin. Oke. Agar kalian tidak bisa menebak dengan cepat. Tapi kalau tetap bisa menebak, hebat. Soal yang kedua, apa judul lagu dan siapa penyanyinya? Dinyanyikan oleh seorang vokalis. Aduh, ini top banget, ini sering dinyanyi. Misi ya? Beton! Oke, nah kita lihat. Tiara menjawab. And the gang. Melukis senja Budi Doremi. Ini apa? Tim B, tim C. Aku! Ayu Ting Ting. Melukis senja. Melukis senja. Kita duluan. Oke, kalau jawabannya sama berarti kita ambil yang paling cepat ya. Kita lihat ini apa? Ayu Ting 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 Ting. Eh bener kan? Mata Virgon. Mata Kak Virgon. Lu kok jadi pindah grup? Gua temen di sini. Kakak, ini jawaban kita apa sih, Kak? Ah, kan kita udah beda grup. Kan jumlahnya 3-3 apa urusan lu di sini lu? Ini jawaban lu ya? Gua enggak tahu. Tadi disikirin gua di grup ini. Oke. Sorry. Kita lihat jawabannya benar atau salah. Ini dia. Pink dapat 100. Nah sebentar, kok kalian bisa sih? Iya kok bisa. Di nada mananya kalian mulai kamu yakin kan itu melukis senja? Dari awal sih udah sering dengar, jadi tahu. Oh. Kalau meleot-meleot. Oke, ya tuh. Nah, dari awal lu udah tahu. Provokatornya dia nih. Lu, kenapa? Aku gak setuju banget. Ini si Ipan Gunawan nih. Oke, soal yang ketiga, apa judul lagu ini? Konsentrasi. Dari Umi.
Kamu berisik aja deh gak sih? Nah, gue berharap. Ini. Bisa, Pak? Bisa, Pak? Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak, tidak. Penyanyinya tulis. Penyanyi. Nih, ceritanya aku Tiara Arsi. Ungu demi Tuhan. Ungu demi Tuhan. Ungu demi waktu. Siapa yang tulis demi waktu? Penyanyi nggak ditulis. Tidak ditulis ini Tiara Arsi. Kita lihat. Ada dua ini yang benar. Cintanya aku Tiara Arsi. Benar atau salah? Bukan. Cintanya aku, dia jawabannya lengkap. 100. Oh. Lagunya dia, wajar dong kalau dia benar. Kan Al juga punya lagu. Hei, jawaban itu judul dan penyanyinya, oke? Okay? Yeah. Hei, bukan demi Tuhan, demi waktu kalau Ungu. Soal berikutnya, apa judul lagu ini? Ayo, silakan. Yang benar dong. Penyanyinya terlihat jelas. Dah, saya Pak. Apa? Surat cinta untuk Sarna. Surat cinta untuk Sarna. Penyanyinya Virgon. Oke, ini duluan. Kamu siapa? Surat cinta untuk Sarna Virgon. Pak, itu kan ditulis penyanyinya, Pak. Ada ditulis. Enggak. Ini apa? Surat cinta untuk Virgon. Ini surat cinta untuk Virgon, penyanyinya Starla. Semuanya kita lihat jawabannya benar atau salah. Astaga. Mbak kok nyanyi bang, orang gue lagi ngetik ya. Lu asal lo tau nih ya, udah dibuka sama Virgon. Di lagu itu, Virgon tuh bukan yang nyanyi. Bukan, saya. Dia yang ngetik. Iya sih. Starla. Yang nyanyi tuh Starla. Nyanyi Starla. Masih baik. Poinnya 200, ini poinnya 100, 0. Ini poinnya 500. 500. Apa judul lagu itu? Papan orang gak putar-putih. Cuek, kita duluan ke... Siapa penyanyinya? Ntar dulu, ini penyanyinya benar Rizky Pebian, tapi lagunya salah. Lagunya Wek. Cuek. Tadi dihapus. Tadi dihapus. Dimana lagunya Wek. Ini C. Pak, tadi dihapus. Dihapus gak tadi? Dia jawabannya, Pak, Wek. Rizky Pebian cuek, benar atau salah?
Rizky Febian berarti semuanya dapat 100. Harganya 500. Kan tadi goprak janjinya. Bisa 200-nya kemana? Tapi kan semuanya sama. Lah saya duluan? Semuanya sama aja orangnya. Bapak. Pemenangnya bapak adalah tim ungu karena menang Virgon harus nyanyi. Yeah. Eh. Oke. Kalau lu menang, lu harus nyanyi apa? Ya, Overjoy. Lo aja gak kelar tadi, lo nyanyi service over. Eh, kita dengerin ini lagu cerita tentang apa? Don, tentang apa sih lagu? Cerita tentang apa bro? Kan kalau yang Starla pakai mesin tik. Benar. Kalau ini pakai apa? Mesin cuci. Kamera mesin cuci. Pakai suara kamera Polaroid. Tadi lu pakai Polaroid yang mananya suara mananya? Kamera Polaroid krek gitu ada bunyi mesinnya. Karena filosofinya kamera Polaroid itu adalah momen yang enggak bisa diulang. Wow. Jadi orang yang sama judulnya gitu. Tentang mesin. Kan adalah yang ada mesin tik. Iya, itu ciri khasnya. Itu, nah di lagu yang ini gak ada mesin tik, karena mesin tiknya udah diambil. Pakai Polaroid, pertanyaannya selama lagu ini recording, lu habis berapa pelon? Ya bener, cekrek. Satu, Pak. Bukan ruangan, itu kan kayak kertas kan? Oh iya, yang isi 36 ya? Eh tapi bukan. Ini kan tinggal diulang aja. Ceritanya apa sih, orang yang sama apa sih, ini juga pacar ya, pacar. Cinta sama orang yang beda-beda tuh biasa. Tapi kalau bisa berulang kali sama orang yang sama tuh satu. Gimana ulang? Oh jatuh cinta berkali-kali pada orang yang sama. Wow. Ini lagunya gua banget untuk istriku tercinta. Karena gua jatuh cinta berkali-kali sama istri gue. Kenapa Umi? Umi kayak pengen ngomong, kenapa? Kayak gatel gitu mulut. Ini buat bini lu dong? Oke.